Abangnya kerja berarti aku nyetir kan? Selamat pagi, ini Anda tampak religius sekali saya lihat ya. Dekat sekali dengan Tuhan ya. Saya melihat itu ya. Dari mana ini rombongan? Bogor. Hah? Oh, dari Jogja saja. Ya. Oke, ya. Kalau ini juga dari Jogja. Namanya siapa kalau boleh tahu? Namanya ya Imbas. Imbas. Oh iya. Imam Basuki. Imam Basuki singkatan ya. Iya. Imbas. Namanya Imbas. Terus ini kalau Mbak ini juga dari Jogja. Saya istrinya Imbas. Iya, pasangannya ya. Iya. Ya. Mantan pacar. Iya. Namanya siapa? Saya Bu Ati. Oh, iya. Oke. Bagaimana kesan-kesan di Borobudur ini? Sudah ke Borobudur tapi nggak bisa naik. Ya, kami nggak jalan ke Borobudur. Kita cuma jalan-jalan di kota-kota, ke Nepal. Nepal terus ke Balkondes. Oh iya. Keluarga bumi barangkali ya, Pak? Iya, nanti. Oh, belum. Terus enam langit belum. Sudah. Enam langit itu apa sih, enam langit? Itu tadinya mata langit kan, karena itu ada yang apa? Hak gitu ya, patennya terus diganti enam langit. Itu milik pelataran. Resto dan apa namanya ya, untuk apa spot-spot foto ya, bagus sekali di Menoreh itu lewatnya Sambeng. Kalau bukan tinggal di situ, bukan di situ, kita bisa ke situ enam langit bisa, tapi reservasi dulu ke anu hotel pelataran ya. Oh ya, tapi view-nya sangat-sangat bagus. Oh, really nice ya. Kalau kami belum reservasi langsung datang ke situ nggak bisa ya? Kayaknya di sana juga bisa ditekel oleh anu ya. Saya kira bisa. Ini kan zaman yang apa orang bisa untuk apa namanya nego, bisa anu kan, gitulah. Bisa, saya pikir bisa. Tapi apa sepanjang perjalanan ke sana bagus sekali view-nya ya. Lihat apa pemandangan di bawah itu kan. Di Menoreh itu, jadi nanti kan lewat. Enam langit itu di mana, Pak? Ya, enam langit itu kan lokasinya di apa? Menoreh ya, di puncak Menoreh. Jauh, di sana. Dari sini. Dari sini ya kira-kira 7 km. 7 km ya. Oke. Tempatnya sangat bagus, betul. Di sana ada Watu Kedil di apa Candi Rejo. Watu Kedil. Silakan buka anu ya, apa? Nggih, web. Ya, Naik mobil sampai atas. Apa? Naik mobil sampai atas. Iya, bisa sampai ke atas. Oh, itu apa? Orang-orang kaya-kaya yang naik sana ya, behave itu yang ke sana itu ya. Larang berarti? Ya? Larang berarti? Enggak, ya, kita cuma 250.000 per orang masuknya. Oh, oke. Okay. Ya. Baik-baik, ya. Oke. Okay. Tapi saya senang lihat ini tadi ya, setelah makan sarapan kayaknya terus berdoa bersama. Ini artinya orang yang selalu ingat Tuhan ya. Harus dong. Iya, betul. Dan jangan lupa untuk apa? Bersyukur ya, apa yang kita dapatkan dari hidup ini. Mengucap syukur, juga bersedekah, ya kan? Sebagian harta benda itu milik orang lain gitu. Oke. Semoga Anda semua sehat, bahagia ya, sejahtera, tapi ya juga harus jaga kesehatan. Jaga protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak. Ya, oke. Ini saja jalan-jalan Bahuntung di Cempaka Villa Resto. Oke, salam dari Bahuntung.